lupa dulu subscribe, like, komen ya. Santoso Kense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-boloku berjumpa kembali dengan Santoso KNC Channel. Nih lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Santoso KNC channelnya ya. Jangan lupa ya, Santoso KNC. Like jempol, subscribe, komen. Mantap. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, bolo. Selamat pagi bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua bolo ya. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Santoso KNC Channel, memberi informasi harga bawang merah Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur pagi hari ini Rabu 26 Juni 2024 bolo ya. Harga bawang merah grosir bolo ya, kita menuju lapak Bos MD. Ini lapak Bos MD Bandar Bawang Merah Pasar Induk Kramat Jati. Yang mau belanja-belanja langsung merapat saja, buka jam 6 pagi sampai habis bolo ya. Biasanya jam 12 sudah habis biasanya ya. Ini ke di tempat Bos Mega Express, di UD Mega Express ini. Ini juga Bandar Bawang Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, salah satunya ini Bos Mega. Ini yang biasanya bawang kondean, ini ada pagi hari ini juga ada bawang kondean di Bos Mega John Express. Ini salah satu bandar bawang merah ini juga yang ada di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Untuk yang udah kenal yang dari Brebes pasti udah paham lah sama bandar-bandarnya. Hari ini pemasukan bawang merah Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur mencapai 26 mobil bolo ya. 26 mobil truk bawang merah hari ini, 26 bolo ya pemasukannya. Ada penurunan, kalau kemarin banyak ini turun lagi bolo ya, kendu lagi kendu. Tapi harganya juga masih sama kayak kemarin-kemarinnya lagi. Harganya masih melempem, masih melehoi bolo pagi hari ini. Kalau masalah larisnya mah laris bolo, tapi harganya ya merosot, turun terus harganya. Info dari Pasar Sukomoro juga gitu, pemasukan banyak terus di sana juga. Sama aja nggak tahu kalau pasar-pasar yang lain selain Sukomoro ini. Di info bolo gimana ini harga di luar Pasar Induk, harganya gimana? Bawang grosir loh ya, bukan ecer. Kemarin ada yang ngomong katanya yang murah di Pasar Induk doang, orang di sini katanya 40 sampai 50 katanya. Di mana itu? Pengen tahu saya harga bawang 40 sampai 50. Orang bawang ecer sayur aja nggak nyampe segitu. Paling sekarang loh ya, paling banter itu paling 30-28 sudah jago itu bawang ecer. Bawang yang 2 kilo 3 kilo boleh itu, kalau grosir enggak boleh. 2 kilo 3 kilo enggak boleh, grosir minimal ya 2 karung sekarung bisa. Ini di lapak Bos SP, ini sebelah Bos Munte HL. Ini lapak Bos SP, ini anggotanya ini. Ini sebelahnya lapak Bos HL ya, yang biasanya datengin bawang Nganjuk, bawang Purodadi, Demak. Ini biasanya kalau Purodadi, Nganjuk, Demak ini panen pasti full bawangnya ini. Informasi bolo ya, ini sekedar informasi. Bagi yang tidak berkenan di skip saja bolo ya. Yang sudah tahu ya tolong dibantu subscribe, like, comment, share bolo ya, biar tambah semangat kita memberi informasi setiap hari bolo. Oke, ditonton sampai selesai bolo-boloku. Terima kasih.
Belum. Sekarang punya si Beko. Udah terakhir ya Bibi ya. Terakhir ya Kak Bapin kan yang 36 karung. Oh, ya 38. Oh, yang 43. Yang terakhir Kak Bapin yang 38. Mau belum?
kamu itu bang, saya lihat terus kamu. Thank you.